Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kita kali ini yang segar-segar ya guys ya, yaitu salad timun dengan jamur kuping, atau bahasa Hongkongnya cengkua salad wangi. Oke. Bahan untuk membuat salad ketimun, wangi atau jamur kuping, dan bawang putih. Kita menggunakan talenan yang bersih untuk membuat salad ini. Talenan yang dikhususkan untuk potong buah gitu ya. Talenan yang bersih yang dikhususkan untuk makanan yang dikonsumsi mentah. Ini bawang putih nanti diiris halus, oke? Nanti saya kerjakan dulu ya. Bawang putihnya ini dirajang halus seperti ini ya. Lalu disisihkan, oke? Ketimun kita masukkan ke dalam plastik, kemudian nanti kita hantam menggunakan golok supaya pecah tidak besar seperti gini ya, mungkin jadi pecah menjadi dua gitu supaya rasanya enak dan percikannya tidak mengotori tempat lain gitu ya. Bumbu-bumbu yang dibutuhkan ini hakco itu cuka Cina, cuka hitam 5 sendok, pakco cuka putih 1 sendok, mayau 1 sendok teh, jilo 1 sendok makan, gula merah, gula pasir merah 3 sendok, dan garam secukupnya. Semua bahan dicampur. Semuanya dicampur ya. Cuka hitam, cuka putih, gula pasir, garam, mayau, jilo, jamur kuping, dan ketimunnya. Kita aduk dan nanti kita simpan di dalam kulkas. Acarnya siap dihidangkan. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya sampai usai. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa tonton juga video saya yang lainnya. Oke ya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.